Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawang putih sudah dikenal khasiatnya sebagai obat herbal dengan beragam manfaat. Bawang putih memiliki antioksidan yang banyak, sehingga kehadiran senyawa yang ada di dalam bawang putih membuat bawang putih memiliki sifat antibakteri dan anti jamur paling kuat di antara herbal-herbal lainnya. Nama senyawa tersebut bernama allicin. Bawang putih juga dikenal untuk memperbaiki sistem pencernaan. Minyak siri yang ada di dalam bawang putih meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami dan mencegah resiko penyakit jantung. Selain lewat masakan, teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari bawang putih dengan cara membuat minuman atau merebus air atau ramuan bawang putih menjadi minuman detoksifikasi. Nah, salah satu manfaat kesehatan yang sangat menonjol dari bawang putih ini, teman-teman, kemampuannya untuk mengatur tekanan darah tinggi. Caranya, bawang putih paling bermanfaat ketika dikonsumsi dalam keadaan segar. Walaupun rasanya yang super pedas, untuk menjaga tekanan darah tetap terkendali dan Anda bisa menyeduhnya menjadi teh. Membuat air rebusan bawang putih ini pun sangat mudah sekali. Yang kita butuhkan hanyalah beberapa siung bawang putih. 3 siung sudah cukup. Lalu kita potong-potong atau kita rajang. Setelah itu tinggal kita rebus dengan menggunakan 1,5 gelas. Setelah sudah mendidih, lalu kita angkat dan kita masukkan ke dalam gelas. Setelah itu tinggal kita tunggu hingga menjadi hangat. Nah, kalau sudah hangat, sebelum kita minum, tambahkan 1/2 jeruk nipis boleh atau jeruk lemon boleh, maka air rebusan bawang putih ini siap untuk kita konsumsi atau kita minum. Nah, apa saja sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi air rebusan dari bawang putih ini? Yang pertama adalah untuk menurunkan tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah sebagai satu kondisi di mana kekuatan darah terhadap dinding arteri lebih tinggi dari normal. Jika dibiarkan tidak terkendali, hipertensi dapat menyebabkan serangan jantung atau kematian. Yang kedua, manfaat kita meminum air rebusan ini adalah menurunkan resiko terkena penyakit stroke. Menurut buku dari Healing Foods oleh DK Publishing House, kandungan belerang yang ada di dalam bawang putih merangsang produksi oksidasi nitrat dalam pembuluh darah. Nah, ini melemaskan dan meningkatkan elastisitasnya, membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko penyakit stroke serta aterosklerosis atau pengerasan pada pembuluh darah. Yang ketiga, menstabilkan tekanan darah sistolik. Nah, serta segudang manfaat lainnya yang tentunya sangat baik untuk kesehatan, seperti untuk mengatasi pilek dan infeksi, untuk menurunkan kolesterol atau LDL yang ada di dalam darah, menjaga kesehatan jantung, menormalkan kadar gula yang ada di dalam darah, baik untuk penderita diabetes, mencegah Alzheimer atau demensia, detoksifikasi logam berat, serta beragam manfaat yang menakjubkan lainnya.